pagi yang begitu indah. Sinarnya hadir setiap pagi, memberikan kehangatan para penduduk bumi. Kehangatan pelukan Viko sangat dirindukannya. Pria itu selalu memberikan kehangatan untuknya, tapi itu sebelum dia memiliki madu. Viko telah berubah menurutnya. Pelukan itu tidak sehangat dulu. "Viko," gumamnya sembari menatap ke arah cermin. Dia memandang kamar itu melalui cermin. Setiap sudut ruangan itu telah menjadi saksi hubungan mereka. Sentuhan Viko yang dulu bisa dirasakannya. Dia memegang bibirnya lalu lehernya. Seperti itu Viko menyentuhnya, dan ketika itu, dia melihat tato di lehernya, membuatnya menjambak rambutnya sendiri. "Aku bodoh," teriaknya. "Kenapa seperti ini? Ampuni aku Tuhan," sesalnya. Bekas itu masih terlihat, walaupun tidak sejelas seperti kemarin. Tapi jika dilihat dengan seksama, orang dewasa akan mengerti jika itu bukan digigit nyamuk, melainkan dilakukan dengan bibir. Melihat itu membuatnya stres, menghilangkan tidak bisa. Jadi dia mengakali dengan memberikan konselor di beberapa bagian, yaitu bagian leher yang memiliki tato bekas Farid. Tapi untuk bagian dalam tidak diberikannya. Menurutnya, tidak akan ada yang melihat bagian itu, kecuali Viko. Setelah lehernya tertutupi dengan konselor, dia beranjak ke ruang makan. Di sana Naura telah menunggunya. "Pagi Mama," sapanya. "Pagi sayang," sahutnya, lalu duduk di samping anak kecil itu. Biaru meletakkan makanan ke atas meja, lalu dia melirik ke arah kita, begitupun sebaliknya. Tatapan mereka bertemu, dan Biaru buru-buru pergi ke dapur. Melihat tatapan Biaru yang aneh, membuatnya semakin yakin jika wanita parubaya itu mencurigainya. "Oh Tuhan, bagaimana ini?" gumamnya lalu memijak dahinya. "Mama sakit?" tanyanya. "Enggak sayang, ayo lanjutkan makannya," sahut Vita sembari mengulas senyuman di bibirnya. Anak kecil itu melirik ke arah ponsel Vita yang berkedip. "Mama, ponselnya nyala." Vita menoleh ke arah ponselnya yang kebetulan ada di atas meja, menatap beberapa saat lalu menolak panggilan itu. "Siapa Ma, kenapa ditolak?" "Tidak tahu, tidak ada namanya, jadi untuk apa Mama angkat?" ujarnya lalu mulai menyantap makanannya. Dan ponselnya kembali berdering. Oh, Vita mendengus, lalu menolak kembali, dan ponselnya nyala kembali. "Angkat saja, Ma, mungkin teman Mama," ujar Naura yang memperhatikannya. Apa yang dikatakan anaknya benar, kemungkinan yang menghubunginya adalah rekan kerjanya. Dia mengangkat panggilan itu. "Halo Vita cantik, siapa ini?" tanya Vita sembari melirik ke arah Naura. "Kamu melupakanku? Bagaimana bisa kamu melupakanku? Baru semalam kita bersetubuh." Mendengar itu membuat Vita terbelalak. Jantungnya tiba-tiba serasa berhenti. Dia menoleh ke arah Naura yang terus memperhatikannya. Dia sedang berusaha melupakan hal itu, tapi Farid mencoba mengganggunya. "Kenapa kamu diam?" tanya Farid yang tidak mendengar suara Vita. Wanita itu tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. "Bagaimana? Apa suamimu melihat bekas yang aku berikan? Atau suamimu malah tidak menjamahmu?" Vita segera beranjak dari kursi, meninggalkan Naura yang masih menyantap makanannya. "Apa maumu?" suruh Vita sembari berjalan ke kamar, dan dia menjawab panggilan itu di dalam kamar mandi. "Kamu," sahut Farid singkat. "Stop, aku tidak mengenalmu. Jadi jangan berpikir aku akan bertemu lagi denganmu," serunya lalu menutup panggilan itu. Dia ingin memblokir nomor itu, tapi sebuah pesan langsung masuk. "Jangan blokir nomorku." Dan sebuah video dikirimkan Farid. Video itu berisi pergumulan dia dan Farid. Melihat itu membuatnya terbelalak. Pria itu telah menjebaknya. Dia langsung menghapus video itu dan menghubungi nomor pria itu. "Ternyata kamu menghubungku juga. Apa kamu merindukan belayanku?" tanyanya. "Apa maumu? Kenapa kamu merekam itu? Kenapa?" teriak Vita. "Bagaimana mungkin tidak aku rekam? Kamu cantik. Dan aku pikir ini akan menjadi kenang-kenangan. Jika aku merindukan goyanganmu, aku tinggal memutar video ini. Itu hanya rekaman sepotong. Tapi jika kamu mau, aku bisa mengirim rekaman itu secara penuh. Ketika kamu merindukanku, kamu bisa memutar permainan kita," ujarnya. "Stop!" teriak Vita. "Aku tidak merindukanmu. Aku jijik kepadamu," serunya marah. "Berikan video itu." Farid yang mendengar itu tertawa. "Tidak segampang itu, cantik. Aku susah payah merekam itu dalam berbagai gaya. Dan menurutku, bagaimana kalau video ini aku kirim ke media sosial? Pasti kita akan terkenal." "Tidak, jangan. Aku mohon jangan. Berikan video itu. Aku akan membayarmu," ujarnya. "Nah, begitu dong. Aku suka negosiasi seperti ini. 100 juta untuk 5 menit pertama. Jadi karena video ini berdurasi cukup panjang dan tidak aku potong, jadi untuk semua video aku membutuhkan 5 miliar. "Apa?" Vita teriak. "Kamu memerasku?" teriaknya sengit. Sepertinya kata Fora sangat tidak baik. "Aku hanya menjual dan kamu pembelinya. Jika kamu tidak bersedia, aku akan menjual kepada orang lain. Aku rasa harga yang aku dapat mungkin lebih dari itu," ujarnya. "Tidak, jangan jual video itu. Beri aku waktu," ujar Vita sembari memijak dahinya. "Satu minggu." "Tidak, jangan satu minggu. Aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Aku mencari pinjaman," ujarnya.
Baiklah, 2 minggu aku rasa cukup. 1 bulan, tawar Vita lagi. 1 bulan, terlalu lama sayang. Mendengar Farid menyebutkan kata sayang membuatnya jijik. Aku akan memberikan waktu 1 bulan, tapi dengan syarat temui aku di Hotel X. Untuk apa aku kesana? Tanya Vita yang tidak ingin terjebak lagi. Untuk memuaskanku. Kamu pikir aku bodoh? Teriaknya yang tidak mau masuk ke dalam jurang yang sama. Kalau kamu tidak mau, tidak apa. Tapi waktumu hanya 1 minggu. Jika 1 minggu uang itu tidak terkumpul, aku akan menjual video ini. Ancamnya. Tolong beri aku waktu, jangan 1 minggu. Uang itu sangat banyak. Aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Pintanya. Di tempat yang berbeda, Fahri mencoba memikirkan cara lain. Vita adalah sumber uangnya. Jika dia lelah, maka dia tinggal memanfaatkan wanita itu untuk memberikan uang untuknya. 100 juta pertama, dan aku akan mengirim video 15 menit pertama. Antar ke Hotel X. Aku tidak mau, tolaknya. Jika kamu tidak mau, aku sebar video ini sekarang. Ancamnya. Baik, saut Vita, dan panggilan langsung terputus. Vita menangis jadi-jadinya. Nasibnya benar-benar sial. Dia telah dimanfaatkan pria itu. Melapor ke polisi sama saja mencoreng wajahnya. Jadi jalan satu-satunya, dia harus menarik tabungannya. Dia keluar dari kamar dan pergi begitu saja, tidak menyapa Naura. Anak kecil itu melirik ke Biarum. Wanita parubaya itu hanya menggelengkan kepalanya. Dia yakin jika Vita kembali menemui selingkuhannya. Vita melajukan mobil dengan cukup kencang. Dia harus menarik uang sebesar 100 juta dan hanya bisa ditarik secara tunai, memberhentikan di sebuah bank terbesar di kota itu. Masuk ke dalam bank dan langsung mengisi formulir penarikan. Setelah itu dia mengantri di teller. Ketika tiba gilirannya, dia menyerahkan formulir itu serta buku tabungannya. Pihak teller langsung menghitung jumlah uang ke dalam mesin, lalu setelah itu meletakkan di dalam amplop coklat dan menyerahkan ke Vita. Dia menyimpan uang itu di dalam tas dan keluar dari bank dengan menggunakan kacamata hitam, duduk di belakang kemudi, sembari memikirkan cara agar tidak bertemu dengan Farid. Tapi dia khawatir, pria itu tidak mengirimkan rekamannya selama 15 menit. Bagaimana aku tahu kalau dia memperbanyak rekaman itu? Gumamnya bingung. Vita menjedutkan kepalanya secara berulang ke setir mobil. Otaknya telah buntu. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia mengusap air matanya, lalu menekan pedal gas menuju Hotel X. Jika satu hari dia bisa mendapatkan uang sebesar 100 juta, mungkin rekaman itu akan terhapus semua. Tapi jika pria itu telah memperbanyak rekaman itu, maka habislah riwayatnya. Ketika sampai di depan hotel, dia terlihat ragu untuk turun. Dia menghubungi nomor Farid. Aku di tempat parkir, ujarnya. Naik, kamarku nomor 101, saut Farid. Aku tidak mau, kamu yang turun ke sini, bantahnya. Naik, Farid menekan intonasi bicaranya. Baik-baik, kita menutup panggilan itu. Lalu keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam lobi hotel, menanyakan pihak hotel keberadaan kamar 101. Setelah tahu lantai berapa kamar Farid, Vita langsung melangkahkan kakinya ke lift, menekan lantai tempat kamar itu berada. Di dalam lift, dia memikirkan cara lain. Aku harus merekam semua panggilannya, dan ini akan aku jadikan bukti. Kumamnya lalu mengaktifkan kamera video yang ada di ponselnya. Ketika pintu lift terbuka, dia melangkahkan kakinya secara perlahan menuju kamar itu. Dan ketika berhenti tepat di depan kamar itu, dia langsung meletakkan ponselnya di bagian depan tasnya, yang kebetulan tasnya memiliki 2 bentuk, satu transparan dan satunya tidak, yang digunakan untuk meletakkan barang-barang berharga. Maka Vita meletakkan di bagian yang transparan, menekan bel yang ada di dekat pintu. Lalu tidak berapa lama, pintu terbuka. Mana rekamanku itu? Tanya Vita. Masuklah, kita bicarakan ini baik-baik, ujar Farid. Aku tidak mau masuk. Berikan rekaman itu, lalu aku akan pergi. Ambil di sana. Farid menunjuk ke arah meja buffet TV. Aku tidak mempercayaimu, ujar Vita lagi. Periksa sendiri di sana. Vita terlihat ragu, tapi dia sedang merekam semuanya. Jika pria itu kembali memerasnya dan melakukan perbuatan tidak baik, dia ada bukti dan akan dibawa ke pihak yang berwajib. Dia masuk ke dalam kamar itu, lalu berjalan mendekati meja. Dan benar, di atas meja ada sebuah USB. Ada di dalam sana, ujar Farid lalu mengulurkan tangannya ke arah Vita. Wanita itu mengeluarkan uang yang ada di dalam tasnya dan menyerahkan ke pria itu. Dan Vita mengambil USB itu, lalu dia pergi. Tapi ketika sampai di dekat pintu, gagang pintu tidak bisa bergerak. Kamu mencari ini, baby? Ujar Farid sembari menunjukkan kunci yang ada di tangannya. Buka pintu ini, teriak Vita dan sengaja berbicara cukup kencang, agar suaranya dapat didengar melalui rekaman yang masih menyala. Tidak segampang itu, baby. Farid mendekat, lalu dia menarik Vita ke tempat tidur. Wanita itu terus memberontak, dan Farid mencampakkan Vita ke tempat tidur. Dan tasnya terlempar ke lantai. Wanita itu bangkit, dan lagi-lagi Farid menekan tubuhnya. Bahkan pria itu mengeluarkan sebuah pisau. Bersambung.